Golin, balik lagi di channelnya YouTube Bayu Si Merah. Nah, sebelum kalian nonton video yang menurut gua gokil ini, kontroversi ini, kalian wajib banget subscribe, like, share, and comment, dan juga nyalain lonceng kalian. Nah, kita bicara tentang sesuatu yang lagi heboh di futsal Indonesia, tentang selebrasi berlebihan alias selebrasi lebay. Katanya sih selebrasi lebay. Nah, gua pengen sedikit cerita. Gua ini kan juga main di Liga Pro ya, cuman Liga Pro. Jadi menurut gue gini sih, tentang selebrasi. Selebrasi itu adalah suatu ungkapan dimana saat lo mencetak gol tuh, lo ngerasa lo itu belum puas sih, maksudnya bukan puas, seneng lah, bahagia lah. Karena itu adalah suatu kebanggaan tersendiri. Nah, tergantung selebrasinya itu pada saat kalian menang, atau pada saat kalian kalah, atau pada saat kalian seri gitu loh. Nah, selebrasi di futsal dan di sepak bola itu beda. Selebrasi bedanya apa? Beda di waktu. Nah, kalau di futsal, pada saat kalian selebrasi waktu nyetak gol, kalau misalnya waktunya itu adalah bersih, pas lagi gol, waktunya itu berhenti, kalian bisa selebrasi. Ya, mungkin selebrasinya bisa sampai 5-10-15 detik lah ya. Sampai 5-10-15 detik. Itu pada saat kalian menang mungkin, pada saat kalian menang. Kalau misalnya pada saat kalian seri, ya terserah sih, boleh juga, boleh enggak juga. Ataupun pada saat kalian kalah, kayaknya kalah jarang sih. Nah, yang satu lagi, pada saat di lapangan sepak bola, lapangan sepak bola itu kan waktunya jalan ya, waktunya itu terus jalan. Nah, pada saat kalian menang pun, selebrasi itu bisa beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah kemungkinan untuk ngulur-ngulur waktu pada saat selebrasi di bola. Nah, pada saat selebrasi di bola dan juga pada saat seri, nah, itu juga kalian harus mikir, target kalian menang atau cuman seri. Kalau cuman menang, kalau misalnya target kalian menang, kalian harus, ya sedikit aja lah selebrasinya lah. Banyak juga pemain yang selebrasi di bola pun enggak selebrasi pada saat mereka seri. Nah, apalagi pada saat mereka kalah, karena waktunya itu jalan. Misalnya lagi kalah 2-0, dia ngegolin jadi 2-1, mungkin langsung diambil. Bahkan ada yang ngerebut bola di kipernya. Kipernya pun juga pintar. Pada saat abis ngegolin tuh dipegangin bolanya tuh, sampai ada yang direbut-rebut, sampai ada yang sampai berantem. Nah, mungkin itu beberapa selebrasi yang menurut gua sah-sah aja, tergantung momennya sih. Momennya pada saat apakah udah menang, seri ataupun kalah. Nah, yang lagi heboh-heboh kemarin adalah tentang selebrasi di tim nasional pada saat piala AFF menurut gue ya. Kemarin itu gue gak bisa menyalahkan yang A, gue gak bisa membenarkan yang B, gue gak membela siapapun, yang gak memihak ke siapapun. Gue rasa itu wajar-wajar aja, karena itu dia kan ngebela merah putih ya. Ngebela merah putih, siapa sih yang gak mau ngebela merah putih, walaupun gue cuma bisa selebrasi di Liga Pro aja. Waktu itu gue pernah selebrasi di Sriwijaya United pernah, Jaya Kencana pernah, Bintang Timur pernah, Halus FC pun pernah. Ya, selebrasi pada saat itu sih gue ya ini aja sih, spontan aja sih, uhuy, spontan. Nah, pada saat selebrasi waktu itu tuh spontan aja, dan waktu itu keadaan tuh memang tuh lagi menang gitu, lagi menang ya mungkin. Nah, ini yang uniknya dari selebrasi nih, banyak orang yang selebrasi misalnya udah capek banget nih, udah capek banget pas lagi ngegolin, waktu selebrasi dia tuh nggak sadar kalau sebenarnya tuh dia udah capek. Pas lagi dia ngegolin itu, capeknya itu tiba-tiba hilang untuk selebrasi. Ada yang ngiterin lapangan, mungkin di lapangan futsal ada, mungkin di lapangan bola juga ada yang ngiterin lapangan selebrasi. Tapi dia tuh nggak sadar kalau itu udah capek sebenarnya. Pas lagi dia tuh apa ya, ungkapan rasa senangnya itu adalah tenaga yang kedua, mungkin tenaga yang kedua menurut gua, karena dia tuh senang gitu selebrasi. Nah, nggak cuma yang ngegolin, mungkin di futsal pun dan sepak bola pun yang ngasih assist juga berhak untuk selebrasi. Ya nggak apa-apa sih menurut selebrasi sih. Ya mungkin pandangan orang lain, terus juga omongan orang juga beda-beda. Ada yang mihak A, ada yang mihak B. Yang penting semuanya gue harap tetap akur, semuanya tetap guyup, semuanya tetap Indonesia, karena bola satukan kita. Bayu Si Merah, pamit. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Bye.